Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Respon keluarga soal hubungan asmara Amanda Meropo sebut pasti tahu sosok pacar baru dari awal. Beginilah respon keluarga Amanda Meropo soal hubungan asmaranya yang selama ini masih disembunyikan. Meski masih dirahasiakan, namun ternyata pihak keluarga sudah mengetahui sosok pacar baru Amanda Meropo sejak dari awal. Momen Amanda Meropo memamerkan pacar barunya itu sekaligus menjadi pemutus itu perselingkuhannya dengan Arya Saloka. Sayangnya pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu masih merahasiakan pacar barunya. Meskipun belum terbuka untuk memberitahukan identitas dari pacar barunya, Amanda Meropo ternyata sudah memberitahu pacar barunya tersebut kepada keluarga, yakni sang kakak. Sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Intent Investigasi, Amanda Meropo telah menceritakan pacar barunya ke keluarga. Dalam tayangan YouTube Intent Investigasi, Angelisa Meropo yang saat ini diwawancarai oleh wartawan menegaskan bahwa Amanda Meropo menceritakan orang yang dekat dengan sang adik. Aku tahu sih siapapun yang dekat sama dia, dia pasti selalu cerita sama aku karena Amanda itu temannya bisa di situ. Ujar Angelisa Meropo yang saat itu mengenakan baju putih. Angelisa Meropo juga menegaskan bahwa hanya beberapa orang yang mengetahui isi hati Amanda Meropo. Teman dia banyak, tapi yang benar-benar dekat banget, yang tahu semua isi hatinya itu gak semuanya gitu. Ujar Angelisa Meropo. Sang kakak juga mengungkapkan bahwa Amanda Meropo akan bercerita kepada orang yang ia percaya. Amanda Meropo juga pernah mengatakan bahwa dirinya akan menceritakan sesuatu yang terjadi hanya dengan orang yang telah ia percaya, sepertinya keluarga. Amanda Meropo memang akhir-akhir ini menggegerkan warganet dengan unggahannya. Pemeran Andin di Ikatan Cinta itu unggah foto dengan sosok laki-laki yang terlihat pakai topi. Terlihat Amanda Meropo yang bersender di pundak lelaki tersebut. Amanda Meropo menutupi wajah laki-laki tersebut dengan stiker bertuliskan I love you. Amanda Meropo memang tak mau membeberkan identitas lelaki tersebut meskipun lama-kelamaan publik akan mengetahui dengan sendirinya. Kini Amanda Meropo dan pacar barunya tersebut juga tak memperlihatkan kedekatan mereka berdua di publik. Kedekatan Amanda Meropo dengan laki-laki yang disebut sebagai pacar Amanda Meropo seolah menepis pemberitahuan negatif mengenai Amanda dengan Arya Saloka. Amanda Meropo sebelumnya pernah dikabarkan dekat dengan lawan mainnya di Ikatan Cinta yaitu Arya Saloka. Bahkan video-video kemesraan Amanda dan Arya Saloka sempat beredar luas di media sosial. Dan kini akhirnya kabar tersebut hilang setelah Amanda Meropo dikabarkan punya pacar baru. Tak banyak yang tahu ternyata Amanda Meropo ingin punya pacar tinggi, berbadan besar dan wangi sebagai kriteria pria idaman. Bahkan kriteria pacar idaman Amanda Meropo itu mirip seperti kriteria lawan mainnya di Kata Cinta Arya Saloka. Dalam sebuah wawancara, Amanda Meropo menjelaskan sosok kekasih yang selama ini masih misterius. Apalagi setelah muncul video yang memperlihatkan bahu seorang pria di unggahan Amanda Meropo. Selain itu, Amanda Meropo kerap ucapkan terima kasih pada kekasihnya di acara Indonesia Drama Series World 2022. Dua kali menerima penghargaan, Amanda Meropo dua kali ucap terima kasih pada pasangannya. Hal itu bikin warganet makin penasaran dengan sosok pacar Amanda Meropo. Amanda Meropo kerap tak pernah memperlihatkan sosok kekasihnya ke publik. Setelah Amanda Meropo putus dari Billy Syaputra, belum diketahui lagi siapa sosok pacarnya sekarang. Meski Amanda Meropo sempat digosipkan dengan deretan pria di dekatnya. Diberitakan sebelumnya, muncul sinyal Amanda Meropo dan sang kekasih segera menikah menjadi sorotan publik. Pasalnya ada rencana masa depan Amanda Meropo bersama kekasihnya itu untuk bisa tinggal di Spanyol saat nanti sudah tua. Mungkinkah rencana Amanda Meropo itu menjadi sinyal keduanya akan segera menikah? Seperti yang diketahui, romansa percintaan artis cantik Amanda Meropo memang dipenuhi dengan banyak nama laki-laki dalam kehidupannya. Baik itu Arya Saloka, Miska Chandrawinata hingga Jeffrey Nicole.
Salah satunya saat ini yang selalu setia hadir adalah sang aktor tampan Deva Mahendra. Menepis tudingan itu semua, akhirnya Amanda Manopo bocorkan kekasih barunya. Dan sosok pria tersebut bukan dari kalangan entertainment. Bahkan Amanda Manopo sudah serius menikah dengan sosok pria tersebut dan memilih untuk tinggal di Spanyol nantinya. Sejak saat itu keduanya juga sempat digadang-gadang akan menikah hingga rencana hidup di masa depan terbongkar. Kepada teman dekatnya, Amanda Manopo pun membeberkan rencananya dengan sang kekasihnya itu. Bukan Jakarta maupun Pulau Jawa, keduanya berencana untuk tinggal di Spanyol jika menikah kelak. Kalau dia dulu ngomongnya gini, udah deh, gak usah nikah sekarang. Entar lu kalau udah tua, udah bosan sama siapa, terus gue udah bosan sama siapa, terus kita bareng-bareng hidup di Spanyol, tutur Amanda Manopo. Kalau gue sampai sama dia nih, kalau udah tua kita mau tinggal di Spanyol lanjutnya. Dia bilang gini, gue yakin suatu saat kalau lo gue hidup sama lo pasti bahagia, timpal Amanda kembali. Lalu mengapa harus negara Spanyol menjadi tujuan pasangan tersebut? Bukan tanpa sebab, ternyata ada suatu kenangan tak terlupakan Amanda Manopo kala berlibur dengan kerabat terdekatnya. Spanyol juga merupakan negara kelahiran sang ayah Ramon Gauna Lugue. Kala berlibur ke Spanyol ternyata ada kejadian mengejutkan lantaran muncul sosok sahabat kecil Amanda saat di Spanyol dulu. Bukan hanya itu saja, Amanda tidak ingin meninggalkan tanah kelahiran sang ayah tersebut dan banyak memori indah di pulau di negara tersebut.